satu, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Itu kamu nimbaka dan layu bergantian sepanjang masa. Asik. Masih terus semangat. Bentuk penghormatan penghargaan yang luar biasa terhadap alma maternya, terhadap gurunya. Alhamdulillah. Yang diundang sesungguhnya bagi saya bukan ini, bukan Sumandi yang diundang. Dan harganya di situ, mahalnya itu di situ. Karena bapak-bapak itu yang senior saya ini tetap menghargai terhadap gurunya. Itu yang penting sesungguhnya. Kemudian setiap tahunnya tetap kita adakan halal bihalal, walaupun tidak sebesar halal bihalal. Insya Allah kita semua diberi kesehatan. Yeah.
1, 2, 3
Asik. Masih terus semangat. Peserta alumni SMP Negeri 1 Tulungagung lulusan tahun 1972. Baiklah hadirin yang saya hormati, susunan acara untuk halal bihalal Senin 15 Mei 2023. Yang pertama, pembukaan. Kemudian dilanjutkan selamat datang yang akan disambut oleh ketua panitia. Duyung rukun eleng seduluran salam asih. Salam dres. Salam sehat. Alhamdulillah. Kami hormati. Salam ati dres. Bapak rukun eleng seduluran salah. Itu bagus. Bahkan jenengan ya lihat tadi, saya amati. Saya hobinya kan juga nembang. Ibu-ibu lo suaranya pun gak nyangka kalau sudah 60 ke atas. Pak Luman jo, masih kempel, powernya masih keluar. Ndak ada sing piye tondo iki. Baik wis ngaturaken sugeng pangapekti, mugi kunjuk ngarsa panjenengan sami. Karena saya anu Pak Luman, junior. Nah iya. Junior. Alhamdulillah. Kalau ingin kenalan, mari kenal. Saya perkenalkan sepintas saja ya. Jadi dulu mulai dari, maaf karena saya berpakaian seperti ini karena waktu jam dinas. Maunya tadi saya juga membaur pakai baju itu, tapi karena tadi pagi itu harus ada upacara dengan anak-anak, ya saya pakai ini. Ya jadi di situ kenalan. Saya sekarang bertugas di SMP N2 Tulungagung sebagai kepala sekolah. Yang tadi saya sudah dengar namanya Pak Lukman ini, sekolahnya dekat SMP. Hari ini pun tadi acaranya satu apel tadi. Kemudian nanti sampai jam 8 rencana saya pindah ke SMP 20. Nungguin anak-anak gladi bersih di Taman Budaya Maureok. Setelah itu juga nungguin gladi bersih anak-anak di SMP 2 juga di Taman Budaya sana. Jadi tadi sudah runtut begitu. Tapi ya saya usahakan tetap enjoy, tetap begitu. Jadi pekerjaan itu harus kita cintai. Itu ya. Terus saya mengapresiasi. Ingat, jangan sampai saya nggak bisa hadir. Ini adalah bentuk penghormatan, penghargaan yang luar biasa terhadap alma maternya, terhadap gurunya. Alhamdulillah. Yang diundang sesungguhnya bagi saya bukan ini, bukan Sumandi yang diundang. Dan harganya di situ, mahalnya itu di situ. Karena bapak-bapak itu yang senior saya ini tetap menghargai terhadap gurunya. Itu yang penting sesungguhnya. Jadi kalau tidak mungkin semua guru diundang sebagai wakil kepala sekolah. Mudah-mudahan yang baik itu menghargai gurunya yang diwakilkan dengan saya, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Sebetulnya saya kalau nyambutku sudah biasa, tapi saat ini saya grogi. Iya, karena apa? Saya ini adalah senior saya. Saya lulus SMP itu tahun 1981 ya. Lanjutnya kan? Nah iya, jadi saya waduh ini senior, tapi aku tidak nyangka. Karena seringnya dengan silaturahim ini oleh Allah diberikan tetap awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swandi Om.
Perkenankan di sini kami mewakili daripada teman-teman kita alumni IPKAPDA tahun 72. Kami ucapkan terima kasih dan sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 ya. Kemudian pada ibu guru kita yang masih bersedia dan kalau kalian masih yes grace masih bisa bertemu dengan kita ya. Alangkah luar biasanya. Mari kita minta apa kepada ibu-ibu ini ya, kepada ibu pengasuh kita ini, apa toh apa rahasia kok sampai usia-usia 80 itu masih bisa gitu ya. Itu. Mari kita sama. Dan tadi pagi saya juga mendatangi ke barengan. Lagi kami juga mendapatkan terima kasih pada panitia yang pernah rela berkorban dan segalanya sehingga tercapai terwujud apa yang sudah dicita-citakan kepada yaitu panitia penyelenggara. Semoga diberi kesehatan supaya nanti dapat dilanjutkan kembali ada persiapan yaitu nanti tahun 2025 itu nanti 50 tahun kita lulus SMA ya. Mudah-mudahan kita juga kasih berikan kesehatan. Demikian sedikit sekilas apa yang dapat kami sampaikan. Selagi kami ucapkan terima kasih bahwa kita masih diperkenankan kembali, kita dapat berkumpul bersatu di ruang dengan keadaan selamat. Amin. Ya, demikianlah yang jadi apa tutur kata kami. Mungkin ada kekurangan kami dan mohon maafnya. Kita datang dulu. Kemudian setiap tahunnya tetap kita adakan halal bihalal walaupun tidak sebesar ini. Insya Allah kita semua diberi kesehatan, diberi kesehatan. Nanti terus ketemu. Cinta andai dipisah.
kemuning di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu what I had to do, and so it too.
saja aku datang ke kotamu. Lama kita tidak bertemu. Selalu ber